Halo, ketemu lagi dengan saya di Alessa Ramadhani Channel. Nah, di video kali ini saya akan mengajak teman-teman YouTube untuk melihat tanaman santigi taman. Nah, jadi ini bukan ditanam di pot ya, makanya saya bilang santigi taman. Nah, santigi ini sering sekali dijadikan untuk bonsai ya. Nah, seperti ini karakter batangnya. Dan ini ukurannya lumayan cukup besar ya, bisa dilihat perbandingannya dengan tangan saya. Nah, jadi untuk lokasi sekitarnya sendiri ini tepat di pinggir jalan. Dan di sebelah saya juga ini pantai ya, bisa dilihat. Ini pantai langsung ke sana. Nah, jadi kalau ada suara berisik, maaf ya. Nah, jadi ini salah satu jenis tanaman yang sudah mulai langka dan dilindungi juga ya. Jadi untuk mengambil di alam kita tidak bisa sembarangan karena sudah dilindungi. Nah, ini karakter batangnya sangat bagus sekali ya. Nah, bisa dilihat seperti ini. Nah, jadi ini nggak hanya satu ya, nanti ada lagi santigi yang posisinya juga ditanam langsung di tanah. Nah, jadi ini untuk media tanam yang saya lihat di sini ini menggunakan pasir malang. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kita lihat dari sudut sini ya. Nah, dari sudut sini seperti ini batangnya. Ini ukurannya bisa dilihat perbandingannya dengan tangan saya. Jadi besar sekali ya. Nah, ini bagus ya. Nah, sebelum lanjut lihat videonya, jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan juga loncengnya. Agar tidak ketinggalan video terbaru dari Alessa Ramadhani Channel. Nah, sekarang kita lihat yang satunya. Ini sama ya, posisinya ditanam langsung di tanah. Nah, jadi di bagian batang bawah ini menempel batu ya. Nah, bisa dilihat ini batu dan ini batangnya. Ini batangnya sangat bagus sekali karakternya ya. Nah, bentuk daun santigi seperti ini. Jadi untuk teman-teman yang tahu jenis santigi apa silahkan tulis di kolom komentar ya. Nah, sekarang kita lihat dari sudut sebelah sini. Nah, ini bagian bawahnya dari sudut sini. Ini kuat sekali ya karakter batangnya ya. Nah, ini bagian mahkotanya. Nah, jadi di sini ini sebenarnya nggak hanya santigi saja ya. Jadi di sebelah sini ini ada kimeng, ficus kimeng. Nah, ini juga sama ya. Posisinya ditanam di tanah langsung. Nah, yang di sini ini menggunakan tanah ya. Dan di sebelah sana itu beringin Korea, hampir mirip dengan beringin dolar. Nah, yang itu loa. Nah, ini loa ya. Jadi jenis tanaman ficus juga ya. Nah, jadi ini santigi. Yang tahu jenisnya silahkan tulis di kolom komentar. Dan yang sebelah sana sama juga santigi ya. Nah, mungkin sampai di sini saja ya. Terima kasih sudah menonton. Saya Harsan, sampai ketemu di video selanjutnya.